jorok ke bibir pantai ini. Iya, itu ada view. Ya. Dan juga ada hiburan karaoke. Buatnya dulu. Ah, pertemuan. Ya, pertemuan. Ada jauh nggak sama aja dua? Sama aja. Oh, sudah nggak. Tembok pantainya nampak cukup lumayan ada ya, tapi tidak terlalu besar, jadi anak-anak lebih aman untuk bermain di bibir pantai ini. Banyak kah pengunjungnya, Man, di anu nih, yes, lebaran nih? Banyak. Kayaknya berapa ribuan lebih ya? Lebih ribuan. Dari hari apa, tak? Kemarin rame? Dari hari rayanya itu sudah rame. Ya. Rayanya rayanya itu lumayan lah, 400-500 orang. Oh, oh ini? Bisa 2-3 ribuan lah. Iyalah. Kalau ini disewakan? Yes. Berapa satu kalau ini, Man? 30. Itu sesuka hati, maunya yes. Berapa lama? Iya. Yang kecilnya berapa? 10.000. 10.000. Jadi ini rezeki. Habis lebaran. Kalau libur besar rame banyak orangnya. Berarti ini bisa sampai berapa hari, Man? Ya, 2-3 hari lah. 2-3 hari ya. Bisa sampai hari Minggu. Ini kan terakhir. Yang terakhir. Dengan Mas siapa nih? Mul. Imo. Iya. Penjaga pantai kah? Ada. Yang menyewakan. Menyewakan lampu. Oh ya, oke, Mas. Kita juga bisa sambil main ayunan ya di sini ya. Jadi diperkirakan keramaian ini akan sampai hari Minggu, nanti puncaknya ya. Untuk mengunjungi pantai ini sekitar 100 meter dari Banjarmasin. Nanti ada samping sebelah kanan.
Nah, sahabat Bipos, cukup kebersamaan kita. Dan tetap ikuti live saya ya, dengan info-info yang menarik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.